Halo guys, bersama saya Arianto Haji Mudakin di channel Pangkalan Jadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para tukang kayu, para pengrajin kayu, para pencari kayu, dan siapapun yang berhubungan dengan kayu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Bukan bertemu lagi, tapi kita mulai The New Pangkalan Kayu Perhutani Beduk, seiring dengan The New Normal World. Ya, ini sudah beberapa hari, setelah beberapa minggu dan beberapa bulan kita terlockdown oleh something ya, dan sekarang kita mulai normal. Dan alhamdulillah pada normal kali ini saya memulai untuk share berbagai macam produksi kayu perhutani, terutama kayu perhutani yang berada di Pangkalan Kayu Perhutani Beduk. Teman-teman semuanya bisa datang langsung ke Pangkalan Kayu Perhutani Beduk di Desa Beduk, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, tempatnya di Komplek Musola Al-Barokah. Mungkin kalau para pengrajin dari Desa Beduk semuanya sudah paham tentang keberadaan Pangkalan Kayu Perhutani Desa Beduk, tapi dari daerah lain, misalkan Pegirikan, Grobogan Kulon, Grobogan Wetan, Pasangan, Balapulang, Karanganyar, dan dimanapun Anda berada, silahkan kita bisa share tentang kayu perhutani, kita bisa share tentang berbagai macam kayu ataupun bisnis-bisnis yang lain. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya nanti akan mengenalkan beberapa jenis kayu yang ada dulu ya, yang ada di Pangkalan Kayu Jati Perhutani Beduk. Nanti kalau saya berjalan ke Paduraksa, TPK Paduraksa, saya akan tunjukkan berbagai macam kayu yang ada di TPK Paduraksa. Misalkan saya ke Selarang, ke Magdasari, Banjarharjo, Prupuk, ataupun di manapun TPK berada, saya akan menunjukkan keberadaan TPK dan produksi kayu yang ada di dalamnya, Oke, selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Halo guys semuanya, mari kita belajar tentang diameter dan panjang kayu perhutani. Ya, ini saya contohkan saja ada beberapa kode-kode yang ada pada kayu perhutani. Ini 80 ya, kebalik 80, dan ini 29. Artinya kayu ini mempunyai panjang 80 cm dan diameter 29. Di atasnya ada beberapa kode yang dicantumkan oleh perhutani. Oke, kita lihat yang di bawah ini ada beberapa kode, baik kode tebang, tanggal, dan lain-lain. Juga ini ada stempel. Yang di bawahnya ini ada 90/26. Biasanya antara panjang dengan diameter itu pasti beriringan, bergariskan strip. Ini strip 90/26. Ini artinya kayu ini mempunyai panjang 90 dan diameter 26. Coba kita lihat lagi, ini ada beberapa kode, dan 090 artinya juga sama, mempunyai panjang 90, strip 21, ini kayu mempunyai diameter itu garis ya, garis tengah 20 cm dan panjangnya 90 cm. Oke, kita coba lihat yang lain. Coba yang ini kita lihat lagi, ini juga kayu mempunyai panjang 90 dan diameter 26. Sebelahnya ini kayu mempunyai panjang 70 dan diameter 24. Para pemirsa pecinta kayu dimanapun Anda berada, para tukang kayu, para pencari kayu, ini beberapa kayu yang ada di Pangkalan Kayu Jati Perhutani ya.
pentolan kayu batu gerakan. Kayunya memang belum banyak, tapi kita eksis untuk menyediakan kayu perhutani. Ya, ini sekarang kayu panjang. Yes. Memang kalau kayu perhutani luar biasa keringnya karena sudah dikeringkan selama beberapa tahun. Coba kita lihat. Nah, ini 220 strip 24. Artinya kayu ini mempunyai panjang 220 cm dan mempunyai garis tengah 24. Coba kita lihat satunya sebelahnya, 210 28. Ini kayu mempunyai panjang 210 cm dan garis tengah atau diameter 28. Ya, oke. Ini pangkalan kayu perhutani Bedug. Coba bisa kita lihat. Pangkalan kayu perhutani Bedug, Komplek Musola Al Barokah Desa Bedug RT 17 RW 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Provinsinya Jawa Tengah, berada di negara Indonesia Asia Tenggara benua Asia, dan tentunya pangkalan kayu ini berada di planet bumi ya. Itu di bawahnya ada nomor HP, silahkan hubungi apabila teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Saya belum mempunyai paten untuk memanggil para pemirsa semuanya ya, jadi masih agak belakotan. Silahkan hubungi nomor 0823 2382 3245. Oke, terima kasih sudah menonton. Follow Instagram saya Arianto Aji Mutakin dan Facebook saya Arianto Aji Mutakin. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Follow Instagram.